Pengusaha asal Malaysia Dato Seri Haji Saipul Bahari bin Suib menyatakan ketertarikannya membangun hotel di Gorontalo. Ketertarikan itu ditandai dengan kedatangan Saipul Bahari bersama tim yang disambut penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur pada Selasa 14 Februari 2023. Saipul Bahari datang ke Gorontalo untuk melihat sejumlah lokasi yang dinilai prospektif untuk dikembangkan. Pengusaha Malaysia itu diketahui punya sejumlah usaha di bidang pertanian, travel, pengembangan kawasan, dan yayasan. Kehadiran Saipul Bahari sebagai tindak lanjut penjajakan investasi yang dilakukan penjagup Hamka di Malaysia beberapa waktu lalu. Kala itu Hamka bertemu dengan pemerintah dan pengusaha Malaysia untuk menarik peluang bisnis ke daerah. Lahan milik Pemprov Gorontalo di Jalan Patimura Limbau 2, Kecamatan Kota Selatan menjadi salah satu lokasi yang ditawarkan. Lahan itu dipandang strategis karena berada di pusat kota, tepatnya di belakang Mall Gelail. Karena ini di pusat kota, ini bagus, ini kita kerjasama dengan yang ini. Karena ini di pusat kota. Yang kedua, kita kalau bikin acara-acara hotel masih kurang. Kita masih kurang. Nah, oleh sebab itu, waktu kami kunjungan ke Kuala Lumpur, beliau lupa datang ke Kuala Lumpur, ada minat. Beliau datang hari ini, kita dilihat dulu, nanti beliau akan kaji kira-kira dari aspek ekonomi seperti apa. Investasi, ini apa yang kita butuhkan? Nah, ini kan investasi.